didiklah orang muda, ya, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya, ya, yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda, ya, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan. Dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat, ya. Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani, ya, penampakan Kristus dengan dua malaikat datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sarah istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti juga engkau akan menggendong seorang putra, bukan seorang bayi, seorang putra. Nah, kasih Tuhan, saya dengarkan ini. Maka kemudian Tuhan memberikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation. Bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan. Dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak. Firman Tuhan mengatakan encourage your children, ya, mumpung masih muda itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang agak bebas krisis. Itu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja. Dan mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika. Bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus, apertaker, ya. Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu, kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen, ya. Sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan. Terserah kamu maunya apa. Bukan. Kita kenali karunia anak kita. Dan kemudian kita dukung dia. Kita arahkan dia. Dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan mengatakan kita Kolose, jangan terlalu keras buat anak-anakmu. Nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi, ya. Supaya tidak pahit hatinya. Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada discipline your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amen.